Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu Nur Lila. Ya, Alhamdulillah, Nabil Khairul Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan dibuka bukunya halaman 45, Bu Nurailah. Bu Hadara kaifa haluki? Alhamdulillah bi saja. Alhamdulillah. Kita buka bukunya halaman 45, sudah ketemu semuanya? Sudah dapat? Sudah. Sudah. Terakhir kemarin kita sudah membahas uh, latihan 16 ya sekarang kita bahas latihan 17. Di sini hanya suruh memperhatikan saja, tidak ada perintahnya. Tamal mayali. Perhatikan kalimat berikut ini. Hati ya Ahmad. Hati ya Su'ad. Hatu ya Ikhwan. Hati na ya Akhwat. Jadi hati ini fi'il amr yang baku. Jadi tidak ada fi'il madinya, ada, tidak ada fi'il muntorenya. Jadi ini kata perintah yang artinya berikan atau tunjuk tunjukin sama saya gitu. Misal saya e, ketika meminta Ibu Hadara, ibu Hadara e, buat buat kalimat e, mubtada dan khobar. Hati jumlatan muktada'an wal khobar gitu. Jadi hati ini artinya berikan atau kita minta uh, kepada anak kita untuk memberikan minum ambilin minum gitu ya Muhammad hati Alma hati ya Muhammad hati Alma gitu hati itu artinya berikan atau uh, kemukakan ketika kita suruh apa namanya menyebutkan hati misalan uh, sebutkan atau berikan misal atau contoh dari fiil uh, madi misalnya. Jadi kita memakai fiil ini hati, fiil amar. Jadi fi hati ini hanya ada fiil amarnya aja, hanya ada uh, kata, kata perintahnya saja, tidak ada fiil madi atau fiil mudorenya. Tidak seperti yang lain. Kalau misal ikro, bacalah kata kerja lampaunya koroa telah membaca. Yakro sedang membaca Yakro bacalah. Nah, tapi berbeda dengan hati dia uh, fiilnya jamit fiilnya baku atau satu saja yaitu fiil amr saja tidak ada fiil madi atau fiil motoriknya. Hati untuk kita, ketika kita memerintah atau meminta kepada satu laki-laki hati ya Muhammad atau hati ya Muhammad al berikan air. Nah, kasih air ke saya gitu ya. Jadi, kalau untuk laki perempuan seperti biasa ada yaknya. Hati ya suat, ya suat hati alma, ya suat hati atoam. Berikan saya makanan. Nah, sama seperti yang lain. Ikro ya Muhammad, ya Fatimah ikroi ada yak matinya. Kemudian kalau untuk jamak laki-laki jamak hatu hatu berikanlah atau tunjukkanlah nah seperti dalam Al-Qur'an hatu burhanakum ya tunjukkanlah dalil kalian atau alasan kalian tapi kalau untuk akhwat untuk jamak muannas kita untuk meminta kepada banyak perempuan hatina ya akhwat nah hati ini artinya tunjukkanlah berikanlah seperti itu. Tapi kemudian latihan 18. Uktub al-ayata al-khamsul awal min surah ar-Rahman wa surat al-hadid wa surat an-naba. Di sini suruh nulis 5 ayat pertama surat ar-Rahman, 5 surat pertama surat al-hadid, 5 surat pertama surat an-naba. Nah, jadi ini silakan nanti boleh uh, di jadikan tugas ya atau mencari kalian latihan menulis lima surat atau lima ayat pertama di surat ar rahman menulis lima ayat pertama atau ayat 1 sampai lima surat al hadid menulis juga surat atau ayat 1 sampai lima surat an naba masing-masing lima surat lima ayat pertama di surat ini jadi ini hanya untuk latihan menulis ya di sini ada al-kalimatul jadidah, kosa kata baru, kata-kata baru. Majallatun, jamaknya majallatun. Artinya majalah, sama dengan bahasa kita. Jadi kita lagi-lagi mengambil dari bahasa Arab ya. Kursi, masjid, kemudian majalah, banyak lagi yang kita ambil dari bahasa Arab. Imarotun artinya bangunan. Jamaknya amairu. Amairu jamak dari imarah. Imarah artinya bangunan. Suratun artinya jamaknya suar, yaitu surat, surat Al-Quran. Ya, kalau sin, surat. Suratun Nas, suratul Fatihah, suratul bakarah. Tapi kalau pakai shot surah, pakai shot artinya foto. Nah, kalau sin surah surat kalau pakai shot surah artinya foto atau gambar jadi memang mirip ya kemudian Rocky bun, penumpang laki-laki jamaknya rukab nah, jadi kalau di dalam bis ada banyak penumpang laki-laki kita memakai ini rukabun para penumpang laki-laki rokibun penumpang laki-laki satu atau dari fiil roh kabayar kabu mengendarai rokibun orang yang menaiki kendaraan rokibun nah, saya roh kibu sayaroh, penumpang mobil tapi kalau yang menyetir bukan rokib saikun saikun ini sopir tinggal ditambahin lagi mudofun ilahnya saiku saya roh sopir sopir mobil saiku al-hafilah, sopir bis Sa-ikun artinya sopir. Nah, kemudian sinun ini artinya umur atau bisa juga diartikan gigi. Sama ya, pakai tahdid semuanya. Sinun artinya umur atau usia bisa juga dipakai untuk sinun gigi tergantung kalimat, dalam kalimat. Kam sinuka berapa umurmu gitu ya. Jadi jama'nya asnan. Kemudian jaa ini kata kerja lampau atau fi'lul madi, fi'lun madi. Jaa artinya telah datang. Idza jaa nasrullah. Nah, jika telah datang pertolongan Allah. Jadi jaa ini fi'il madi kata kerja lampau artinya telah datang atau datang. Syakotun, jamaknya Syikokun, artinya apartemen, Syakoh, flat apartemen. Kalimatun, artinya kata, jamaknya Kalimatun, banyak kata. Kolamun, kursiun, maktabun, jidarun, itu namanya Kalimatun, kata-kata. Kawa, nah ini juga kata kerja lampau, fi'lun mali kawa yakwi yakwi untuk mudorinya artinya menyetrika makanya mikwatun bendanya dinamakan mikwatun mengambil dari kata kerja kawa yakwi menyetrika mikwatun alat alat untuk menyetrika setrikaan gitu ya sampai di sini ada pertanyaan ya umahat sekalian Allah. Ya, yang suratun itu kan surat Al-Qur'an ya. Ya nama surat nah. buat Al-Qur'an. Tapi kalau nah. usratun itu sin juga ya Ustazah ya, yang kalau keluarga itu. Usratun artinya keluarga. Iya, itu pakai sin juga kan ya? Iya, pakai sin juga. Nah, usratun sin pakai pakai sin artinya keluarga. Iya, maksudnya uh, beda ya. Maksudnya kalau di sini kan surat uh, surat tentang surat. Kalau usrotun kan keluarga. Nah, sini hampir mirip kata-katanya hampir mirip saja. Cuman <laughs> iya beda, surat tidak ada hamzahnya ya. Iya, ada hamzahnya. Nah, Kalau ini ini jamaknya usarun. Para keluarga, keluarganya banyak usar aja kalau suratun zamannya suarun gitu usrotun ya mirip tapi tuh artinya keluarga ainal usroh atau aina usrotuki tuki gimana keluargamu gitu zamannya nah. usarun ustaja naam usarun besar Sukron, saja Nah, kita lanjut ke Adar Adarsu Asabi As pelajaran ke-7. Masya Allah, di sini banyak sekali percakapannya ya. Antara Al-Ab wal-Abna dan mas ada juga Yusuf, ada Bilal, Marwan, Al-Banat, nah, kemudian ada Al-Um, Suat, ad, ya banyak. Tapi apa-apa kita Uh, selang-seling saja dua orang. Silahkan Bu Hadara dengan Bu Laila. Bu Hadara dulu, kemudian Bu Nur Laila. Aina bak darusia dar 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 abenau. Abenai. Baik, eh, i. <laughs> Saya ulangi ya saja. Aina zahabatum bak darusia dar dar abanai mm -hmm. Zahabna ila mal'abi Zahabna ila mal'abi Zahabna mal'abi Silakan Bu Hadara Lanjutkan Aku ratal kadami la'ib La, ib, la ib tum am kurata salati. Hmm. Talpa dari al fil usbu ilmadi am zahab tum ilal maktabil yau balak zahab Maza na mazakorak tum hunaka korak nasufi asmi akhbara min al atil yaum na'am sami'naha min ayi izaatin sami'tum sami'na min thalathi izaatin min izaati riyadi wa izaati al qahirati wa izaahi apa ini ya, ustazah

Quran. Hmm. sahihun Lanjut ya Ustazah. Lanjut. Amin. Mata mustasfa. Dakhala salah satu Salah satu Ainal kita bisu gilaufin ahma ahmari zi tana figur Bawahnya masih ada. Roa itu mu. Oh ya. Roa itu mu. Ana akhadzuhul barihata Ana akhadzuhul barihata wa qara'tu nisfahu wa ainal majal wa ainal majallatil lati kanat tahta zakal kitabi ahadhihi hiya la al majallatu zatul gilafi asfari hiya indi akhadtu hal ya ya rinul jarosu marwan yakumu marwanu yaftahul baba wa tadhulu akhawatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aina zahabtunna ya banati Zahabna li ziyaratil mudirah Amsay um, tunna am um, zahab tunna yeah, say, 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 ya sayya roti. anna baytiha baytuha ya ya. Baytuha. Ashina anna baytuha qoribun min madrasatina. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Bukannya mestinya baytaha ya ustaz. Ya, ya, kan kan sebelumnya. Iya makanya oh. baitaha oh. karena dari Anna, anna ustazah. Ya, ya betul. So, Li anna baitaha Ya. Li anna baitaha koribun min madrasatina wa bainal di wal madrasati. Awajad awajadtu fil baiti? Naam, wajadnaha jalasna indaha thalath sa'at wa kharajna min baitiha fis sa'atil khamisah. Aro'ay tunnal mikna sata ya mabanatu. Ya hastu anha kathira wa ma tuha. Ana tahta sulami hadha Ya ummi, afis salah jati salah jati ma'am baridun nahnu itasun abashir fiha ma'un baridun wa asirul burtuqali burtuqalin taib kita terjemahkan aina zahabtum ba'da darsi ya abenai. aina kemana zahabtum kalian pergi ba'da darsi setelah pelajaran ya abnai wahai anak-anakku Nah, bapaknya bertanya kepada anak-anak lakinya. Zahabna mal'abi. Kami telah pergi ke lapangan mal'abi. Aku qadami la'ibtum. Apakah kalian main bola atau main bola kaki? Am atau korat salah atau bola basket. Nah, salah itu artinya keranjang. Jadi kalau kurata salah artinya bola basket. Nah, jadi apakah kalian di lapangan itu main bola kaki atau main bola basket. Laibna, kami telah bermain al hari ini. Kurata al Qadam, kami main bola kaki. Kurata di sini memakai fathah karena dia maf'ulun bih. Kemudian laibna kurata salati fil usbu'il madi. Nah, dan kami telah bermain um, bola basket fil usbu'il madi di pekan lalu al yang lampau yang lalu di pekan lalu ama zahabtum ilal maktabatil yauma tidakkah kalian pergi ke perpustakaan hari ini bala zahabna ya kami sudah pergi madza qara'tum hunaka apa yang kalian baca di sana qara'na as nah, karena as-suhufa di sini maf'ulun bihi jadi fathah ya kami membaca as-suhufa jamak dari sahifah. Sahifah ini bisa koran, bisa majalah ya, lembaran-lembaran. Nah, as-suhufa koran-koran atau uh, majalah-majalah seperti itu. Asami as al akhbar Apakah kalian telah mendengar kabar minal izahatil yaum dari siaran hari ini? Izaah artinya siaran atau uh, channel ya siaran, siaran TV, Kemudian naam sami'na, naya kami sudah dengar, maksudnya dengar berita belum, sudah dengar berita belum hari ini. Min ayi samiatum dari siaran mana kalian uh, dengar berita itu atau akbar akbar di sini berita ya, kabar. Sami'na min salah satu kami telah dengar dari tiga siaran tiga channel min iza'ati riyat dari siaran riyad wa iza'ati qahirah dan iza'a at, atau siaran uh, mesir qahirah kairo wa iza'ati london dan siaran atau channel eh, yang berasal dari london al-ab sami'tu anna bilalan maridun saya dengar kalau bilal lagi sakit wa annahu fil mustashfa dan dia ada di rumah sakit. Asahihun hadza? Apakah betul ini? Apakah ini betul? Kabar ini betul? Naam, hadza sahihun. Ya, ini betul. Syafa'allah. Semoga Allah menyembuhkannya. Amin. Mata dakhala al-mustashfa? Kapan masuk rumah sakit Bilal? Dakhala qabla salasati ayamin. Ayamin dia kasroten karena sebagai mudhafun ilaih. Dakhala dia masuk rumah sakit qabla sebelum tiga hari atau tiga hari yang lalu. Qabla salah satu ayamin. Sebelum tiga hari maksudnya tiga hari yang lalu. Ainal kitab zu ghilafin, uh, zul, zul gila fil ahmari. Di mana buku zu yang memiliki al-gilafi. Uh, Di sini ghilaf artinya sampul. Al ahmari sampul yang sampul yang berwarna merah. Jadi al rila al ahmari di sini naat dan manut atau sifat mausuf. Mausufnya rila al ahmar sifatnya. Karena di sini sama-sama memakai alif lam dan sama-sama kasroh ya. Kemudian di mana buku yang e, mempunyai sampul yang berwarna merah? yang yang karena yang tadinya ada di ruanganku di kamarku putus, putus. Yang lain putus-putus gimana? Suara saya? Iya. Saya bagus ya? saja? Oh, Butita mungkin ya. tempatnya bisa pindah. Iya. <laughs> Atau kalau pakai headset, headsetnya dilepas dulu mungkin. Iya itu Apakah kalian melihatnya melihat buku yang tadi karena dia nanya ke para Abna makanya di sini makanya Domir Antum itu kalau perempuan kan aro aroita Aroa itu Apakah kalian melihatnya melihat buku itu kata Yusuf Ana akhaz tuhu al-bariha wa qara' nisfahu. Saya akhaz Saya telah mengambilnya. Akhaza ya'khudu mengambil. Akhaz tuh saya telah mengambil hu. Domirhu kembali ke buku itu. Ana akhaz tuhu. Saya telah mengambil bukunya. Al-bariha. Al-bariha artinya semalam. Nah, jadi saya telah mengambil buku itu. Semalam jadi kenapa tidak ada di kamar bapaknya lagi karena sudah diambil sama Yusuf semalam. Wa tu nisfahu Wakorotu, dan saya telah membaca nisfahu setengahnya nisfun setengah nisfa kenapa di sini fathah karena makulun bihi dia telah membaca membaca berapa setengahnya nisfahuhu kembali ke buku tadi telah membaca setengahnya. Wa dan di mana majalah allati yang kita memakai allati bukan allazi karena majallah muannas ya. Allati kana tahta dzalikal kitabi yang tadinya ada di tahta di bawah zakal kitab sambil menunjuk uh, sebuah buku yang ada di bawah buku itu, nanya lagi bapaknya ini, di mana majalah yang tadi ada di bawah buku itu? Kata Bilal, salah satu anaknya, Ahadihiya, apakah ini majalahnya? Nah, makanya di memakai hadihi karena majalah mu'annas. Ya. Ahadihiya, apakah ini dia, yaitu majalah tadi? Kata bapaknya, la, bukan. Al-majalatu, majalahnya, zatu al khilafi al asfari ya jadi majalahnya itu mempunyai khilaf sampul al asfari yang berwarna kuning jadi bukan yang ditunjukin sama Bilal tapi majalahnya itu sampulnya warnanya kuning al khilaf al asfar di sini juga sifat dan mausuf atau naat manut Marwan salah satu anaknya Hia indi, aku tuhal yaum. Oh, iya, maksudnya majalah tadi, Endi, ada sama aku, kata Maryam. Akhos saya telah mengambilnya, yaitu majalah tadi, maka di sini memakai kata ganti ha, karena mu'annas, al -yawma. saya telah mengambilnya hari ini tadi. Baik. Kemudian, yarinul jarosu, yarinu yarin yarinu berdering artinya. Yarin nul jaros, jaros atau uh, apa ya? Jaros alarm berdering, jaros berdering. Ya. Nah. Jaros, jaros, jaros itu lonceng. Iya, bel. Bel uh. ya. ceng ya, yang di sekolahan itu ya lonceng, bel. Nah, fayaku Marwan, yaku Marwan, Marwan berdiri. Wayaftahul bab, dan membuka bab membuka pintu watada ahwatuhu dan masuklah para saudari-saudarinya oh berarti ini bel yang dimaksud ya jari hmm. melipia ros bel berbunyi berdering albanat assalamualaikum warahmatullah. jadi banyak ya anaknya ini anak-anak lakinya banyak anak-anak perempuannya juga banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata bapaknya Aina zahabtunna ya banati. Nah, dari mana kalian, kemana kalian pergi, zahabtunna ya banati. Wahai anak-anakku, zahabna kami telah pergi lizia rotil mudi roti. Untuk mengunjungi ziarah, yaitu mengunjungi mudiroh. Mengunjungi kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya perempuan di sini ya. Ama am amzahabtunna bisaya roti. Masya yamshi artinya berjalan. A di sini apakah? Masya itunna, apakah kalian berjalan? Nah, ini fi'il madinya. Masya, dia laki-laki berjalan. Masya itu, saya eh, saya telah berjalan. Masya itunna, kalian perempuan berjalan. Apakah kalian berjalan? Am zahab tunna bisayaroh, Apakah kalian pergi dengan menggunakan mobil? Nah, jadi ke rumah mudirahnya tadi, jalan kaki atau pakai mobil, kata bapaknya. Masyaina, kami jalan. Nah, masyaina, masyaitu, ini fi'il madi ya. Masyaina, nahnu, masyaina, kami berjalan. Lianna, baitaha, karena rumahnya. Koribun, dekat min madrasatina dari sekolah kami. Jadi tidak perlu pakai mobil. Di Anna karena baitaha karena rumahnya dekat sama sekolahan kami. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Rumahnya huwa di sini maksudnya rumah ya. Rumahnya bainal masjidi wal madrasati di antara masjid dan sekolah. Nah, jadi dekat sekali ya. Kemudian al-ab bertanya, awajatun naha fil bait A apakah wajada ia jidu mendapatkan wajat tu saya telah mendapatkan wajati kamu mendapatkan wajat nah, apakah kalian mendapatkannya H ini kembali ke mudiroh kamu kalian dapetin nggak mudiroh tadi di rumah ada nggak ketemu nggak sama mudiroh tadi fil bait di rumahnya Naam wajadna ha ya wajadna nahnu wajadna ha ha kembali ke murid ke mudiroh ya kami mendapatinya jalasna indaha kami duduk indaha di sisinya di sampingnya bersamanya sulusa saatin sepertiga jam berarti berapa nih 15 menit ya 15 menit seperempat. Kalau sepertiga berapa? nih? 20 menit ah, 20 menit. Berarti 20 menit di rumah Mudirah tadi. Wa kharajna min baitiha dan kami keluar dari rumahnya fi saati al khamisah di jam 5. Pada jam 5. Baik, ara'aitunna al miknasata ya banat. Ibunya datang bertanya ke anak-anaknya, "Ara'aitunna, apakah kalian melihat ro'a ya ro'?" Uh, fiilnya artinya melihat roai kalian antuna melihat al miknasata apa arti al miknasata ada yang tahu sapu saja um, al miknasa sapu apakah kalian melihat sapu ya benar wahai anak-anak bahas tu anha saya telah mencarinya ha kembali ke miknasah kalau bahasa uh, bahasa ya bahasa fi artinya membahas, misal bahasna fihal dars. kami telah membahas di pelajaran ini. tapi kalau bahasa an artinya mencari, bahas tu an ibni saya telah mencari anakku. tapi kalau bahasa fi dengan huruf fi maka artinya membahas, membahas pelajaran, misal bahasna dadar tentang pelajar tentang pelajaran apa gitu jadi kami membahas di pelajaran ini tentang apa seperti itu ya jadi bahas Tuhan anha saya telah mencarinya kata ibunya mencari sapu tadi kasiron sudah lama mencarinya nggak tapi nggak ketemu temu wama wajat tuha dan saya tidak mendapatkannya jadi sudah lama mencari wama wajat tuha dan saya tidak ketemu juga nggak nggak ngedapetin uh, sapu itu tadi kata Suat salah satu anak perempuannya Ana wadok tuh saya wadok tu wadoa ia meletakkan wadok tu saya meletakkan h kembali ke al miknasah tadi saya meletakkan sapu itu tahta sulami di bawah tangga ternyata ternyata uh, Suat tadi meletakkan punya di bawah tangga. Hada sobah pagi tadi. di sini asobah ha dia apa namanya fathah sama dengan al yauma zorof zaman. Nah, jadi dia fathah ya. Hada sobah. Jadi sudah diletakkan sama suat di bawah tangga pagi ini. Kata Marwan, ya Umi, afitalla jati maun baridun Apakah di dalam kulkas maun baridun ada air dingin? Maun baridun di sini juga naat wal sifat wal mausuf. Ya, maun baridun air yang dingin. Nahnu etoshun. Kami semua sedang haus. Jadi etosh jamak dari abshan. Abshir kata al umnya. Abshir. Jadi abshir ini artinya uh, uslub yang bermakna tentu saja atau oke? Okay, atau ada? Nah, jadi dengan senang hati menjawabnya. Kamu punya ini enggak? Oh ada, ada, ada. Nah, kalau kita adanya tuh dengan senang hati. Beda ya kalau orang ada tapi terpaksa dengan orang boleh tapi uh, dia senang hati. Boleh enggak mampir ke rumah? Oh boleh, boleh. Ah. Jadi memakai ini. abisir, abshir. abshir. Silahkan, silahkan. Tapi kalau bolehnya dia dengan terpaksa, um, um, bo boleh gitu. Tapi <laughs> gitu ya jadi tidak pakai abshir. Abshir ini mengabarkan sesuatu yang bahagia. Bushro kabar gembira, bashir, ya kan? Nah, jadi abshir ini tentu saja. Oh ada ada gitu kata ibunya. Fiha maun baridun di dalam kulkas tadi ha kembali ke aja. Di dalamnya ada air dingin. Wa asiru burtukolin dan jus burtukol apa artinya jus jeruk. Nah, ya, ya. jadi di kulkas ada air dingin dan ada jus jeruk Asiru burtukalin, asir mudaf, burtukalin mudaf ini. Kalau di buku saya asiru ada alif lam al burtukalin. Ah, sama saja boleh asirul burtukalin atau asiru burtukalin. Nah. Yang jelas, kalau Mudafun ilaih, dia selamanya kasroh. Adapun untuk mudhof dia tergantung bisa berubah-ubah, ya, bisa fathah, domah, atau kasroh. Tapi yang menetap tetap selamanya kasroh itu Mudafun ilaihi. Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad, dia di sini kasroten karena tidak memakai alif lam. Gitu. Nah, tapi, untuk teksnya ada pertanyaan, ya, khawat. Ya, sambil kita jawab uh, pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya masih seputar uh, wacana atau percakapan tadi. Ajib anil as'ilati al atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Silakan uh, Ibu Tita, rekam Aina zahabal abna ba'la darsi? Aina zahabal abna ba'la darsi? al Abnau zahab zahab zahabu ilal mal abi. Muntas. Al abnau jadi kalau fa'ilnya duluan maka domirnya menyesuaikan. Al abnau zahabu ilal mal abi darsi. Kalau mau fa'ilnya boleh al abna ilal mal abi ba'da darsi. Tayib isnan Bu Nur Laila. Mada qara'u fil maktabati? Apa yang mereka baca di perpustakaan? Qara'na as-suhufa. Naam. Ah. Mada uh, qara'u? Apa yang mereka baca? Jawabnya? Uh, qara'na. Korona... Mereka baca uh, jawaban ke ini, Uh, kalau horonym pertanyaannya oh. Maza korotum fil maktabati qara'na fil maktabati. Oh. Ya. Apa yang mereka baca? Yang mereka baca gitu. Bahasa Arabnya gimana? Korotuhu ya maksudnya. Qara'tu ah. Mada Madza qara'u fil maktabah? Hum qara'u atau Langsung qara'u fil maktabati atau qara'u as suhufa fil maktabati gitu. Kan oh. pertanyaannya apa yang mereka baca? Yang mereka baca adalah shahiha atau uh, majalah. So. Ya. Kalau untuk jawaban korokna kami baca, yang kami baca, maka pertanyaannya apa yang kalian baca? yang kami baca seperti itu. Tapi kalau apa yang mereka baca, yang mereka baca, nah, jadi sama domirnya hum, memakai domir hum juga. Nah, um, Koro'u fil maktabati gitu ya. Nah, um. jadi, nomor tiga Bu Hadara silahkan. Min ayyi iza atin sami'u al-akhbar dari siaran mana mereka mendengar berita ada tiga siaran di teksnya coba sebutkan silakan Bu Hadara min aiza atim sami sami eh mm -hmm. betul min sami ah. sami, sami ahbari eh ahbara Nah, uh, dan mereka. Sami, min izah ati Riyadh, wa izah atin kahira, wa izah atin lunduna. nah. Sami oh, uh, apa yang mereka dengar? Yang mereka dengar, gitu ya. Sami min izah ati riyad wa izah atin uh, wa izah atin London. Jadi untuk jawaban sami'na itu kalau pertanyaannya antum. Sami'tum. Nah, zahabtum. Aina zahabtun? Zahabna ila seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya pakai domir goib, kalia mereka, maka jawabannya tetap mereka. Apa yang mereka makan? Yang mereka makan gitu ya. Baik, nomor empat. Silakan Bu Tita. Manil ladhi akhoza alkitab. Manil ladhi alkitab al akhod tuhu albarihata. Ah, man siapa? Manil ladhi alkitab al yang... Man, kita... oh, ya. nah. Manil ladzi, berarti tuh siapa yang mengambil nah. kitab? Gitu ya, Ya, ngambil buku bapaknya tadi kan di percakapan ya, ada Yusuf nah. Yusufu. Naam. Yusuf alladhi akhodal kitaba atau alladhi akhodal kitaba Yusufu seperti itu jadi Yusuf yang ngambil bukunya tadi ya eh, nomor lima silakan Bu Nelela Manil ladhi majalata. Nah, sekarang siapa yang ngambil majalahnya? Bilal Ustazah. Nah, Bilalun alladhi akhwazal majalata. Nomor enam. Bu Aina Zahabatil Banatu, kemana anak-anak perempuan pergi? Aina Zahabatil Banatu, Tadi ada ketika Zahabu. ditanya Bapak. Ya, Zahabuli is sayyuratil modi Ah. Zahabatil banat atau albanat ya. zahabna li ziyarati mudirati. Nah, berarti ke rumahnya ya. Aina ke rumah. kan ke mana? Nah, bukan kenapa. Kenapa pergi? Kalau kenapa baru li. Lima zahabal banat li mudir. Tapi kalau aina zahabatil banat, zahabatil banat ila baiti al mudirah. Nah, ila baiti al oh. mudirah. Jadi zahabatil banatu ila baitil mudirati ke rumah mudirah. Oh, nah, Tujuh, <coughs> silakan Bu Tita kam daki kotan jalasna indal mudi roti jalasna indaha tulusa sa atin sa atin nah, untas kam daki kotan jalasna jalasna indal mudi roh jalasna atau hunna jalasna indal mudi roti tulusa sa berapa menit ya ada 20 uh, ada 20 menit atau sepertiga Type nomor uh, di sini yang ditanya dakikoh berarti kita ini menitnya jelasnya indal mudir ishruna daki kotan. kita taip, kecuali kam saatan nah, berarti jelasnya indal mudir sulusa saatin kam daki kata indal mudir ishruna daki kotan. Ya, atau daki kotan. Isyrun daki kotan. Daki kotan. sama dengan isyrun Taliban, liban. Isyrun atau oh, Oh, iya. Yeah. mansub. nomor 8 silakan Bu Nuraila Aina baitul mudi roti? Baitul mudi roti bainal masjidi wal madrasati. Mumtaz. Baitul Mudiroti, Bainal Masjidi, Wal Madrasati. Sembilan, Bu Aina Wada'at Su'adu al Miknasata di mana uh, Su'ad meletakkan sapu tadi, dimana letakkan, di mana dia letakkan? Aina Wada'at Su'adu al Miknasati. Nah, iya Wada'at ya Wada'at tahta uh nah. nah, betul Hia wada'at atau su'at wada'at al miknasata boleh hia juga sama ya wada'at hia atau hia wada'at al miknasata tahta sulami hmm. sahih Baik. alhamdulillah nah, ila at-tamrin as-sani Dok alamata, letakkan tanda istilah uh, tanda centang tanda betul ama jumlah aswahiha wa alama ama mal jumlah alati laisat sahihatan jadi letakkan tanda betul kalau kalimatnya betul tanda salah kalau kalimatnya salah cukup sebutkan kalimat ini sahih am khata gitu ya ayat nomor satu silahkan bu tita laibal abnau kuratal qadami fil usbu'il madi playable abna o purata fodami fil usbu al madi ee foto Kata. jadi yang dimainkan di pekan lalu apa? surti bola ee lideness purata salati iya jadi mereka main bola basket ya bukan bola kaki waktu minggu lalu gitu Nomor dua, silakan Bu Hadara. Dakhala Bilalun al-mustashfa qabla salah salasati ayamin. Dakhala al-mudir. Dakhala hmm? al-mudir al-mustashfa qabla salasati ayami. Sahih. Ah, sahih. Bilal masuk rumah sakit tiga hari hmm. yang lalu. Yang lalu. Taip. Nomor tiga, silakan Bu Nur Laila. Sami'al abna'u sami'al abna'ul eh sami'al abna'ul akhbari ya apa tetap akhbar karena maf'ulun bihi mendengarkan berita berarti berita objeknya sami'al abna'ul akhbara min idha'atil qahirati wa idha'atil riyadi wa idha'atil lundun nah anak-anak mendengar kabar dari dari apa tadi saluran atau channel Ya, dari dari saluran oh kohiro apa tadi saja ya kairo kairo kairo, kairo. dari kairo riyad keluar irit terlihat london Riyadh saja riyad riyad kota riyad oh riyad, riyad. Uh -uh. ibu Dan kota itu. ya um. sohi saja sohi betul ya nah um. jadi mereka dengerin sal dari tiga saluran atau tiga channel ya dengar berita di perpustakaan kemarin. tip nomor empat silakan Bu Tita Alkitabu Bu Rila Fuhu Aswaru Alkitabu Rila Fuhu Aswaru foto Ustazah Mestinya Alkitabu, ah, Ula, Fuhu, Ahmaru. Nah, jadi sampulnya warnanya bukan kuning, tapi merah. Kalau yang kuning, majalahnya ya. Tip nomor lima, buhadara Hadara. Baitul mudi roti bainal masjidi wal madrasati. Rumahnya kepala sekolah antara masjid dan sekolah. Silahkan. Baitul mudi roti bainal, bainal masjidi wal madrasati. Sohi. Sohi, muntas. Nomor enam, Bu Narela. Al-Ummu wajadat al-miknasata. Kata saja. Kata yang betul. Al-Ummu ma wajadat al-miknasata. Al iya. Ibunya nggak dapetin apa sapunya ya. Okay. Tep. Ajib anil as'ilati al Atiyah Hadihil as'ilatu Oh, jadi pertanyaan ini kita suruh menjawab, tapi pertanyaan ini bukan atau tidak terkait dengan teks sebelumnya atau percakapan yang ada di Adars ad Ar-Asabi, pelajaran ketujuh. Jadi bebas jawabnya ya. Nomor satu coba mata khoro jiptum minal fosli ibu Tita. Kapan kalian keluar dari sekolah? Mata khoro jiptum minal fosli uh, khoro jina oblag Nah, mumtaz. Kalau pertanyaan ini Kobla zuhri atau langsung khoro jina oblag Nah, boleh mata khoro Jadi kalau pertanyaannya antum kalian pasti jawabannya nahnu khoro jitna ya. Mata khoro jitum minal fosli khoro minal fosli qobla zuhri. Kami keluar kelas sebelum zuhur. Betul. Tip nomor 2 silakan Bu Nur Laila. Aina zahab tumba darsi. Zahab oh, pergi ya Ustazah ya kalian uh, ya. ya. dah uh, kita dah kita ila al baiti naam um, gitu ya dah kita ba'da darsi ila al baiti atau dah ilal ila al baiti ba'da darsi baik nomor 3 silakan bu hadara min ayza'atin sami'tum al akhbar dari channel mana kalian mendengar berita nah, sehari-hari saja jadi channel apa dari Min Iza Ati Indonesia kalau kita kan? Oh iya nah Min Iza Atin. Nah silakan silakan. Min Iza Atin Samitum Samitum Al Ahbari uh, Samit.

Palembang ya ada sendiri ya jadi bebas jadi jawabnya Samiakna min izaati nah dari apa RRI nunukan gitu ya boleh jadi, nomor empat silakan bu aku rotal koda milai aku salati la'ibna aku salati nah, nah kurata salati. Salatun artinya keranjang ya. Jadi kalau ada punya keranjang, keranjang baju, apa itu namanya salah salatun. Tapi karena di sini dikaitkan dengan bola, bola keranjang, maksudnya bola basket. Ada lagi kuroturisha risyah. artinya bulu, bulu ayam. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan kuroh, nah bola, bola bulu artinya bola badminton ya kan badminton itu ada bulunya nah tayeb alhamdulillah intahina di sini ada tugas latihan silakan dikerjakan nah, untuk pr anis alfa'il jadikan muannas anis alfa'il fa'ilnya jadikan muannas jadikan perempuan Fi kullin minal jumari al-atiati dari semua dari setiap kalimat berikut ini. Contohnya kita baca dulu, Asyari Betum al-Kohwata ya Ikhwan. Di sini fa'ilnya, Apakah kalian sudah minum kopi wahai Ikhwan? Ikhwan kan Ikhwan ya laki-laki. Nah di sini fa'ilnya antum. Antum tapi untuk muzakkar Ikhwan. Nah, berarti tugasnya suruh ganti ya ikhwan atau syarib menjadi syarib Menjadi mu'annas. Asyarib tunna al ya akhwat. Nah, jadi fa'ilnya diganti untuk mu'annas. Kalau uh, fi'ilnya zahabatun, zahabatun berarti zahabatunna. Zahabti, eh zahabta berarti zahabti. Gitu ya. Jadi anis al-fa'il. Jadi kan fa'ilnya menjadi mu'annas. Pelakunya menjadi mu'annas. Aqara'tum al-mahadzihil majallata iya rijal. Nah, rijalnya ini diganti ke bentuk perempuan. Lawan kat atau ke persamaan rijal untuk mu'annasnya apa? Berarti jamaknya mar'ah al-mar'ah. Ah, al -mar ah. Nah, afahim tum al jadidaya abna'i. Nah, berarti ini un mu'anas untuk abena'un, mu'anasnya apa ya? Mata khoro minal madrasati ya nah, al aulat jama' dari waladun, mu'anasnya apa? Kemudian khoro juga fiilnya diganti mu'anas juga. Asami'atum al-azana ya ikhwan. Apakah kalian mendengar azan, wahai saudaraku? Saudara-saudaraku, aro'ait tumudars al mudar risal jadi ya ikhwan apakah kalian melihat bapak guru yang baru wahai ikhwan saudara saudaraku nah, jadi silahkan dijadikan muannas fa'ilnya baik kata kerja dan uh, yang dipanggil atau al munada di sini juga diganti ke muannasnya sampai di sini ada pertanyaan ya Berarti berarti ada dua kata yang jadikan muannas ya saja. Ya, betul. Fiilnya kita kata, kita. kata setelah ya yang dipanggil itu namanya al-munada. Hmm. Bicaranya siapa gitu ya. Kalau di sini kan lawan bicaranya semuanya laki-laki. Ya abna'i, ya rijal, ya aulad, ya ikhwan diganti dengan muannas yang sama. Kalau yang dipanggil jamak muzakar banyak laki-lakinya berarti yang dipanggil atau lawan bicara berarti jamak mu'annas juga. Taip. ada lagi yang ingin tanyakan ya, Fat. insyaallah mafhum. untuk uh, latihan selanjutnya akan kita bahas di kelas ya, insya Allah. Apa apa himtum itu apa artinya saja nomor tiga? Fahima, Fahima nomor ya A -a, coba apa Ini da Fahimtum dari kata kerja Fahima yafhamu. Fahimtum ya akhwat artinya apa? Paham, paham, ngerti. Nah, ya ngerti, paham. Jadi kita bahasa bahasa kita enggak kamu ngambil dari bahasa Arab fahima. Iya fahima. Heeh. Ah, ad-darsal Apakah apakah kalian memahami pelajaran yang baru? Gitu. Tep, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Insyaallah Allah nanti kita flashbook Allah aya naqta tim liko anul yawm bikiraati alhamdulillah dan doa kafaratul majlis ayo robbil alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mashiir wa nasallu alaika wa ala aliika wa sallamun jadinya mbak bertiga. Jasa kilah air, sehat selalu saja. Amin ya Allah. Anak izin nap duluan ya. Bye bye. <tid>

Apa dia bilang, Wi? Balasannya, Wi. Bagus dia ya, anu save di situ, Wi. yang jawab kita punya WA Wi itu orang lain. Save di situ firman, Wi. <tuh> firman lain. Aku tadi mau Pak Pono nanti dia enggak mengerti lagi. Enggak sama namanya, Mbak, gitu dia bilang. Kalau hmm. sama boleh ya. Kirimkan aja kau. Kalau sama boleh ya, Mas. Dari tadi kesengutannya terus minumnya nantinya. Tadi bilangnya pakai kakak ujung-ujung bilangnya boleh ini si Firman. Lali, kakaknya, ini nah, kakaknya domisili lagi. Ah, tuh. pengurasan kali pengurasan air oh, aku enggak tahu kalau enggak disuruh